Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya. Jadi malam ini aku mau ajak kalian bongkar belanja bulanan aku di bulan November ini. Dan yang pertama tadi aku ada beli minyak kita. Ini minyak yang paling murah ya bun, yang ada di daerah aku. Itu harganya 15.000 ya per liternya. Jadi aku ambil 2. Terus itu ada jajan anak aku satu aja, harganya 11.000. Dan ada sampo juga ya bun. Aku ngambilnya enggak satu gantung full, aku ambil cuman 7 bungkus aja. Itu harganya 7.000 karena eceran 1.000 ya bun. Dan di sini aku juga ada beli stok buat sabun cuci aku. Sebenarnya aku masih punya ada satu stok sabun cuci ya bun, sisaan bulan kemarin. Jadi tetap aja ya aku tambahin gitu ya, jadi 4 bungkus. Terus di sini aku juga ada beli Mama Lime yang charcoal, itu yang harga 4.000. Soalnya kemarin aku udah sempat beli juga ya bun, yang harga 4.000 Mama Lime-nya. Jadi kali ini aku nambah 1 aja. Terus di situ aku juga ada beli kecap, kecap sedap yang refill. Aku kurang tahu ya berapa harganya. Dan aku juga ada beli Pepsodent. Ini ukurannya yang berapa gram aku lupa ya bun, soalnya ini harganya 9.000. Kan ada itu yang lebih gedenya gitu ya bun, harganya itu 11.000. Tapi sayangnya di tempat yang aku beli ini tuh lagi kosong. Terus di sini aku juga ada beli sabun mandi. Aku ngambilnya ini 6. Dan ada yang merek Lifebuoy dan merek Nuvo. Sebenarnya aku salah ngambil ya bun, harusnya yang Lifebuoy yang warna merah itu 2, warna kuning 2, dan Nuvo 2. Tapi sayangnya di sini aku ngambil warna merah semua ya bun, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi kalau untuk sabun mandi itu sebulan aku habisnya 5 ya bun, 5-6 tergantung dari merek sabunnya juga sih yang gampang habis. Dan alhamdulillah ya bun, jadi untuk belanja bulanan aku kali ini tuh udah selesai ya untuk bongkar-bongkarnya. Dan untuk semua totalnya ini kurang lebih 114.500. Dan kalau untuk bulan Oktober kemarin aku sempat belanja bulanan itu dengan budget 150.000 ya bun. Tapi kalau untuk belanja bulanan kemarin bulan Oktober aku nggak sempat record ya bun, makanya bulan kemarin aku nggak ada video untuk bongkar belanja bulanan. Dan kenapa ya untuk bulan ini aku belinya sedikit aja ya, karena aku udah pernah ngomong juga ya bun di vlog aku yang sebelumnya, karena akhir tahun ini aku tuh punya goals gitu ya bun, yang pengen banget aku selesain juga gitu, pengen banget beli motor. Dan alhamdulillah untuk bulan ini uangnya itu udah kekumpul, tapi aku masih harus nambah gitu ya pakai uang gaji suami aku. Makanya untuk belanja bulanan kali ini aku beli yang penting-penting aja. Dan seperti untuk minyak itu kayaknya nggak cukup ya untuk satu bulan, karena untuk pemakaian minyak aku habisnya itu 4 liter ya bun dalam sebulan. Tapi kalau untuk persabunan ini insya Allah cukup ya untuk satu bulan ke depan. Dan di sini aku juga belum sempat beli garam sama Ajinomoto karena di tempat belanja aku kali ini tuh nggak ada, jadi mungkin nanti bakal aku beli di pasar waktu aku belanja mingguan. Dan kalau yang lain insya Allah ini masih ada stoknya gitu ya bun, semacam tepung terigu, tepung beras, gula, sama soklin lantai gitu bun, jadi masih ada stoknya. Dan di sini aku beli yang emang benar-benar aku butuhkan aja gitu ya bun untuk satu bulan ke depan. Nah misalnya kalau ada yang kurang gitu, mungkin dananya bakal aku ngambil dari dana darurat, ataupun aku nyelipin aja sih barang yang aku butuhkan itu di belanja mingguan aku. Jadi untuk belanja bulanan kali ini aku tuh nggak gabungin ya bun dengan belanja mingguan. Soalnya aku rada susah gitu karena aku naik motor, dan untuk barang-barang yang aku belanja itu juga lumayan banyak banget kalau digabungin belanja mingguan dan belanja bulanan bun. Jadi makanya belanja bulanan kali ini aku belinya di toko grosir yang dekat rumah aku aja.
Nah, terus lagi, ini tuh video aku di hari Rabu ya, Bun. Kalau nggak salah, berarti ini video sesudah aku bongkar belanja mingguan di hari Selasa. Mungkin nanti videonya bakal aku upload di keesokannya ya, Bun, untuk bongkar belanja mingguannya. Dan di sini suami aku tuh lagi bikin bara api dari tempurung kelapa gitu ya, Bun, karena suami aku mau bakar ikan. Dan sambil menunggu bara apinya jadi, di sini suami aku mau bersih-bersih dulu untuk di halaman belakang rumah aku. Jadi ini sebenarnya posisi buat bakar ikannya ini salah banget ya, Bun, karena ini pas-pas di depan pintu dapur aku. Jadi pas mau bakar ikan, ini asapnya pada masuk semua ya, Bun, ke dalam rumah. Jadi akhirnya aku suruh aja ya suami aku buat mindahin agak jauh sedikit dari pintu dapur aku, biar asapnya itu nggak terlalu masuk gitu ke dalam rumah. Nah, jadi sebelum dibakar, ini ikannya yang udah dibersihkan sama suami aku. Aku balur sama garam gitu ya, Bun. Ini ikan batu ya kalau nggak salah. Dan ini salah satu ikan yang paling aku nggak suka. Jadi ini aku bakarnya dua aja untuk suami dan anak aku. Dan kemarin juga waktu belanja mingguan aku beli ini ya, Bun, untuk para-para ikan atau tempat bakar ikan ini. Soalnya aku tuh udah lama banget ya nggak beli bakar-bakar ikan ini, karena kelupaan terus gitu ya, Bun. Dan ini kemarin aku beli dengan harga 20.000. Soalnya ada juga sih yang beda-beda harganya, mulai dari harga 18, 19 sampai 20. Dan aku lihat aja gitu ya, ternyata sama aja gitu ya, cuman beda ukuran aja, beda tipis. Jadi akhirnya aku ambil yang harga 20.000 ini, Bun. Dan tadi sempat ya pas aku masukin ikannya, ini kayak ikannya masih geser-geser. Jadi ini suami aku bantuin biar ikannya itu nggak geser-geser lagi. Dan ini ikannya ini udah dibakar ya sama suami aku. Aku tuh suka banget ya kalau ikan yang dibakar sama suami aku itu matangnya itu memang benar-benar enak ya, Bun. Soalnya berasa gitu sampai ke dalam-dalam gitu. Rasa garamnya pokoknya enak gitu. Tapi sayangnya ini ikannya nggak aku makan. Jadi ini untuk suami dan anak aku. Ya mungkin aku bakal goreng ayam aja ya, Bun, untuk makan pagi dan siang aku. Jadi ini tuh waktu aku bikin video ini pagi, karena sekitaran jam 9 nanti aku bakal pergi ke posyandu gitu ya, Bun. Nah, ini untuk ikannya itu udah matang, jadi aku mau taruh di wadah aja dulu. Dan untuk ikannya ini kan masih panas banget ya, Bun. Jadi aku pakai sendok buat bantuin untuk ikannya ini kelepas gitu ya dari para-para ikannya. Jadi sebelum ikannya ini mateng, aku itu udah sempat buat sayur juga ya, Bun. Aku buatnya cuman sayur kangkung yang aku bikin kuahnya banyak. Terus aku juga ada bikin sambal bawang buat temen makan ikannya. Dan aku juga belum sempat goreng ayam aku ya, Bun, soalnya ini udah keburu juga ya waktunya, karena aku harus mandiin anak aku buat pergi ke posyandu gitu, Bun. Jadi pas aku mau ke posyandu itu aku belum sempat ya untuk bersih-bersih di dalam rumah. Dan tapi untungnya untuk cucian piring aku kali ini tuh gak terlalu banyak, karena kemarin sore itu aku udah selesai nyuci piring. Jadi ini cuman piring yang bekas aku masak pagi ini aja, Bun. Dan ini aku tuh udah selesai ya buat lepasin ikan dari para-para ikannya. Dan ini untuk menu pagi aku. Itu ada ikan bakar, terus ada sambal bawang, dan ada kangkung yang aku bikin kuahnya itu banyak buat anak aku. Dan setelah ini aku tuh lanjut aja ya buat mandiin anak aku. Dan suami aku juga udah pergi kerja. Nah, selesai semuanya aku pergi ke posyandu. Nah, ini udah sampai ya ke posyandunya. Jadi sebelum anak aku itu ditimbang, orang tuanya itu harus tanda tangan dulu ya, absen gitu ya, Bun. Dan untuk jarak tempuh dari rumah ke posyandu itu juga nggak jauh-jauh banget sih, Bun. Cuma nggak sampai 5 menit itu udah nyampe.
Dan di sini anak aku lagi ngantri gitu ya, Bun, buat gantian ditimbang. Dan anak aku ini umurnya udah 3 tahun lebih gitu ya, Bun, karena insya Allah panjang umur tahun depan itu Mei dia udah 4 tahun. Tapi aku masih bawa ke posyandu ya, Bun, karena aku mau ngelihat perkembangan berat badannya. Nah, jadi waktu bulan kemarin anak aku itu beratnya ada di 14,5. Tapi untuk bulan ini turun jadi 13,7 karena sempat sakit ya, Bun. Dan ini kadarnya lagi ngisi gitu ya, Bun, setelah ditimbang tadi harus dicatat gitu di buku. Dan terima kasih ya, Bun, udah menyimak video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.